Wow, sambalnya. Ikannya. Langkah yang pertama, masukkan cabai, garam, lalu ulek sampai agak halus seperti ini. Tambahkan terasi bakar, ulek lagi. Masukkan gula merah, tumbuk-tumbuk seperti ini, baru diulek. Setelah agak halus seperti ini, tambahkan gula pasir. Lalu masukkan asam jawa. Untuk bahan rujak, di sini aku menggunakan jambu air deli. Langkah selanjutnya, potong-potong jambu. Di sini aku belah dua aja ya, guys. Yang terakhir, susun semua jambu dicobekan biar lebih cantik. Hai semuanya, kembali lagi. Hari ini aku mau mengubang rujak jambu air. Ini aku pakai jambu air, namanya jambu deli di tempat aku, guys. Terus hari ini bumbunya bumbu asam aja. Sebenarnya aku mau pakai bumbu kacang, tapi karena aku lagi diet asam urat, jadi aku pakai asam aja. Gak perlu berbasa-basi terlalu banyak. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa sama-sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat makan. Langsung saja, aku udah gak sabar dari tadi. Colek sambalnya. Ini sambalnya agak kental. Kalau kalian suka yang encer, boleh ditambahkan air. Lapan pertama buat kamu. Mari. Bumbunya lumayan pedas. Lagi sepan kedua. Lagi. Mari. Wow, sambalnya. Supernya. Lagi. Mari.
di video aku sebelumnya. Ini juga jambu air. Cuman beda warna aja nih ya guys. Sambalnya. Wow. Mari. Wow. Ini suapan gede. Wow. Wow, yang paling gede jamunya. Gede. Asam. Oke. Lagi. Pedasnya mulai berasa, guys.
Lagi. Hmm.